Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Serta lagu kebangsaan dalam pasal 3 menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalnya perjanjiannya antara Indonesia dan Jepang gitu ya, maka perjanjian itu dibuat dua dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya, dan atau ya boleh ada boleh enggak ini antara Jepang dan Indonesia boleh ada boleh enggak versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau misalnya Indonesia dengan yang negara Amerika pasti bahasa Inggrisnya ikut gitu ya. Dulu zaman Orde Baru ya, Presiden Soeharto itu, Presiden Soeharto ya, dia bukan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris loh. Zaman dulu kan itu Orde Baru, khususnya Presiden Soeharto itu, dia orang yang sekian puluh tahun berkuasa keliling dunia sebagai duta negara, itu jangan dikira dia tidak bisa bahasa Inggris ya. Ya, dia sangat jago, tapi undang-undang yang menyatakan pada saat itu bahwa bahasa kenegaraan hanya bahasa Indonesia. Jadi jangan bilang Pak Harto itu nggak bisa berbahasa Inggris, sangat hebat bahasa Inggrisnya, gitu ya. Makanya dulu Profesor Asim Gunarwan itu, profesor saya di UI, dia pakar penerjemahan juga, almarhum, ketika dia bingung menerjemahkan nasi tumpeng, nasi kuning, gitu ya. Itu di akhir acara dia ditegur oleh Pak Harto almarhum ya, Pak Asim tadi salah ya gitu ya, kalau nasi tumpeng itu yellow corn rice Pak Asim, yellow corn rice gitu ya. Corn itu ya kayak kerucut gitu kan, yellow kuning ya. Nasi kuning yang dikerucutkan, yellow corn rice, nasi tumpeng kuning gitu ya. Pak Asim langsung terperanjat ya, ternyata bahasa Indonesia Pak Harto itu sangat baik gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu artinya itulah dunia hukum dan penerjemahan Indonesia, bahwa penerjemahan di Indonesia harus ada. Gitu ya, awalnya seperti itu ya. Karena tadi dari kitab undang-undang hukum pidananya belum punya, hukum perdata nggak punya, masih punya Belanda, berarti harus menerjemahkan gitu ya. Dan ada bahasa persidangan adalah bahasa Indonesia. Maka ketika terdakwanya atau terpidananya itu, terdakwanya itu adalah orang warga negara asing, maka butuh peran penerjemah ya. Penerjemah khususnya penerjemah bidang hukum ini ya, seperti itu. Yang berikutnya itu adalah kompleksitas penerjemah bidang hukum sebagai bidang khusus ya. Kerumit dibilang kompleks. Kompleks, rumit. Bidang hukum itu sebagai bidang khusus yang rumit. Ya, rumit. Bidang khusus karena ya bukan bidang umum. Ya. Kenapa? Ya, karena yang terjemahkan itu sesuatu yang resmi. Ya, resmi. Oke, nanti itu kenapa itu kompleks ya, kompleks. Begini, penerjemahan bidang hukum ini detailnya itu sangat 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 diperhatikan, sangat diperhatikan ya. Jadi artinya dia bidang khusus legal document, berarti ada kekuatan hukumnya, ada kekuatan hukumnya. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan gitu ya. Dan biasanya apalagi kalau katakanlah saat kita menerjemahkan satu dokumen saja ya, dokumen umum itu nggak masalah, itu paling yang menggunakan akan terbatas orang. Misalnya dokumen misalnya apalah ya, yang bukan legal dokumen, bukan dokumen resmi, itu nggak masalah, kita salah dikit mungkin masih tolerable gitu ya, karena dikonsumsi hanya terbatas orangnya terbatas gitu ya, terbatas saja. Misalnya kalau di khotbah Jumat, kalau zaman dulu tuh masih ada leafletnya ya, masih ada khotbah Jumatnya, itu ada bacaan selembar tuh di Masjid Unsada sih, sepuluh tahun yang lalu masih ada situ ya.
Kalau khutbah Jumat tuh ada lembarannya tentang isi isi dari khutbahnya yang akan di khutbahkan gitu ya, seperti itu. Nah itu salah-salah sedikit boleh gitu ya, nggak masalah karena itu bukan 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 artinya dokumen resmi gitu ya. Dikonsumsi secara terbatas. Terbatasnya gimana? Ya hanya orang-orang yang hadir di sholat Jumat saja, di Unsada khususnya, yang artinya itulah yang dibilang sebagai orang terbatas. Tapi bayangkan kalau misalnya kita menerjemahkan legal document yang akan dicetak banyak dan berulang. Seperti misalnya menerjemahkan surat SKCK gitu kan. Itu kan akan ada ribuan orang, puluhan ribu, bahkan jutaan orang yang menggunakan dokumen itu kan. Karena itu dokumen berulang. Jadi nggak boleh salah. Ya mengkonsumsi banyak gitu ya. Itu penting ya. Seperti itu. Nah itu dalam sebuah penerjemahan legal document itu, ya jangan sampai kita merusak citra negara gitu ya, citra negara. Ingat ya, orang luar negeri itu kalau misalnya kita di negeri asing ya, misalnya saya di Jepang gitu ya, orang Jepang itu akan melihat saya sebagai seorang Indonesia, melihat Tommy Anten sebagai Indonesia. Anda di Inggris, misalnya ya, Venansia ke Inggris, maka Venansia itu akan dilihat sebagai Indonesia, bukan sebagai orang Indonesia gitu ya. Jadi ketika misalnya Venansia itu nanti berbuat tidak baik gitu ya, buang sampah sembarangan di negeri orang, makanya akan berpikir, oh orang Indonesia begitu ya, orang Indonesia begitu ya, ya seperti itu. Nah sama dengan jangan sampai kita menerjemahkan, misalnya terjemahkan dalam bahasa Inggris, ya legal document, dokumen resmi yang berulang, yang digunakan ribuan orang, puluhan ribu, bahkan jutaan orang, seperti SKCK dan sebagainya gitu ya, dibaca lagi, dibaca oleh orang yang memang menggunakan bahasa Inggris, jangan sampai terjemahan kita itu menjadi laughing stock. Gitu ya, laughing stock. Laughing stock, artinya jadi bahan tertawaan, tertawaan. Makanya kita nggak boleh sombong atau arogan saat menerjemahkan legal document ya. Memang kalau legal document terjemahannya enak gitu ya. Kecuali udah pekerjaan yang berulang, tapi kalau misalnya pekerjaan yang baru, sebaiknya Anda itu didampingi oleh seorang teman gitu ya. Bekerja sama. Paling tidak, kalau banyak mata akan banyak koreksi, banyak kepala akan banyak koreksi. Itu lebih baik dalam dalam menerjemahkan yang seperti ini, gitu ya. Kalau kita nih dalam grup Zoom ini, kelompok Zoom ini adalah penerjemah, menerjemahkan bidang yang sama, naskah yang sama, legal dokumen yang sama, ada misalnya katakanlah di sini ada enam pasang mata, enam pasang mata itu akan melihat hal yang berbeda. Yang saya lihat mungkin Anda nggak lihat dan sebaliknya. Yang Anda lihat, saya nggak lihat. Jadi bisa saling memperbaiki, gitu ya. Memperbaiki. Gitu. Makanya, ya, seperti itu. Itu yang, kenapa dia disebut sebagai bidang khusus, ya. Bidang khusus. Tidak boleh ada kesalahan, ya. Harus benar-benar diperhatikan titik komanya apa, titik komanya seperti apa. Ya kan, koma. Jadi, misalnya katakanlah contohnya, ya kan, kalau misalnya di bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia kan misalnya 1 juta, kan 1.000.000 kan itu kan. Coba kalau titiknya itu berulang di bahasa Inggrisnya. Sementara bahasa Inggris kan titik dalam bahasa Inggris untuk nominal uang gitu ya, nominal uang katakanlah gitu ya. Titik dalam bahasa Inggris akan dilihat sebagai koma kan? Dalam bahasa Indonesia kan ya. Nah, itu jangan sampai salah. Salah gitu ya. Kata-kata semisal car free day gitu ya, to car free car gitu ya, misalnya jadi misalnya kita besarkan dulu fontnya ya, car free day, bisa kelihatan? Belum, Pak. Eh, sorry. Ini ya. Dalam bidang bahasa Inggris yang umum ya. Ini bacanya apa? Car free day. Iya. Itu bagus bacanya. Car free day, ya. Ada yang bilang car free day.
kan harusnya adalah harusnya adalah ini kan car free day dibaca gitu kan. Kebetulan kan adalah car free day gitu ya. Kalau misalnya kita ganti warnanya seperti ini, seperti yang sering dibaca orang Indonesia, car free day. Car free day. Berarti free day kan? Free day hari liburnya mobil. Lah mobil kok libur? Emang manusia kan? Gitu ya. Jadi bacanya bukan begitu, tapi bacanya adalah seperti ini. Car free day. Ya, enggak salah sih. Ini secara umum enggak salah. Ya, tapi kalau dalam bahasa bahasa khusus ini harus benar-benar terus jelas ya. Jelas harus ada captionnya, harus ada dash-nya menjadi ini nih, dikasih hyphen. Car free day. Jadi jelas dia seperti apa? Karena car free day dengan car free day itu berbeda. Nah, ini yang ini nih, ini adalah bahasa Inggris umum gitu ya. Di mana kesalahan yang sedikit saja ya okelah gitu ya. Tapi kalau bahasa hukum ini harus muncul nih. Ya. Hyphen-nya harus muncul dia. Nah, jadi itulah misalnya kalau dalam bahasa Indonesia 1 juta. Gini kan? 1 juta kan? Dalam bahasa Inggris kan akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ya. Ini tentunya IDR ya. Ini dalam Indonesia, ya. PST. Hello. Ini. Dalam bahasa Indonesia kan 1 juta itu pakai titik gini ya. IDR misalnya 1 juta rupiah gitu ya. Ini 1 juta dolar. Maka dalam bahasa Inggris akan menggunakan tanda seperti ini. Tanda seperti ini apa yang kita lihat ini adalah sebagai koma dalam bahasa Indonesia kan. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris maka dia berperan sebagai titik gitu ya. Ini nggak boleh salah, nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Gitu ya. Jadi harus benar-benar detail dalam menggunakan hal seperti itu. Kita kembali lagi ke dokumennya. Oke. Berikutnya ini bagian C, the obstacles in consecutive translation, ya. Kendala dalam menerjemahkan penerjemahan konsekutif. Like I said, when I say consecutive translation or simultaneous translation atau interpreting, it's on they're all the same ya. Tinggal is specific term saja terserah gitu ya. Orang-orang UI bilangnya simultaneous translation gitu ya. Ada yang bilang consecutive translation, kita bilang interpreting, fine, it's fine. Okay, first is the terminology, the term in legal translation. Often different from general English ya. Jadi bahasa Inggrisnya berbeda, istilahnya berbeda. Ya. Nih ya. Contoh penggunaan istilah yang salah, wrong term in legal translation ya. Maka kalau aku nikah nanti aku minta jatah warisan kontrakan kita yang ada di belakang masjid ya. Itu gampang lah ya, mending kamu lulus kuliah dan kerja dulu gitu ya. Ini kan warisan ya, kata warisan. Warisan dalam warisan itu kan sesuatu yang dibagikan setelah orang tuanya meninggal kan? Gitu ya. Meninggal kan ya. Orang tuanya mamanya masih hidup kok ini bilang warisan gitu. Harusnya ya, warisan itu adalah kalau orang tuanya meninggal baru bagi-bagi warisan, Anda sebagai pewaris gitu ya. Pewaris. Orang tua Anda sebagai pemberi waris. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih hidup, nggak bisa nih kayak ini nih. Si Tommy bilang gitu.
tahu Tommy yang mana gitu kan. Ma, kalau aku nikah nanti aku minta jatah warisan kontrakan kita yang ada di belakang masjid ya. Ya. Berarti kan itu nyumpain mamanya mati, mamanya meninggal gitu ya. Ya oke, itulah konsep yang dipahami oleh orang awam. Ya, ordinary people. Tapi kalau misalnya here in legal translation, doesn't work at all gitu ya. When it refers to something like this, ya, something given before our parents died, maka it is said to be grand atau hibah. Ya, hibah. Tapi nggak ada tuh yang pakai itu ya. Orang awam pasti pakainya warisan. Mau sudah meninggal kek, belum meninggal kek, pakai warisan. Gitu ya. Lalu di sini ada dalam insiden kebakaran lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, ratusan tahanan dilaporkan melarikan diri. Nah ini hati-hati loh ya, tahanan itu mesti hati-hati. Ada tahanan, ada narapidana, gitu ya. Nah, itu beda tuh, ya. Jangan dibilang sama ya. Lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta. Kalau sudah masuk lembaga pemasyarakatan sih biasanya bukan lagi tahanan gitu ya. Itu adalah sudah narapidana gitu ya, narapidana. Misalnya ada pencuri sepeda motor ketangkep dibawalah dia ke polsek kan ya. Dikurung di sana gitu ya. Maka dia menjadi tahanan gitu ya. Tahanan itu belum putus kasusnya. Apa memang benar nyuri, belum apa-apa benar dia pelakunya, belum ada persidangan. Nasibnya is not yet destined gitu ya. Destined belum ditentukan nasibnya. Is not yet being destined. Seperti itu. Jadi kalau narapidana sudah putus, artinya mencuri dihukum 3 bulan, mencuri sepeda motor dihukum 3 bulan, berarti dia narapidana, bukan lagi tahanan. Gitu ya. Tahanan itu belum ada ya. Karena saya tuh rumahnya dekat Lapas Cipinang tuh sering dulu waktu saya masih kecil sih, ada tahanan lepas gitu kan. Ya kalau tahanan biasanya enggak tinggal di situ. Tahanan tuh di situ narapidana semuanya ya. Tahanan itu biasanya masih di kantor polisi. Tapi orang masih mikirnya sama saja. Actually, they're different. Gitu ya. They're different. Seperti itu. Okay, next. Kendala. The obstacles for the second obstacles in consecutive translation in legal document adalah penerjemah berada dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman. Nah ini berarti ini di sini ini penerjemah ya dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman. Terutama ini when you are interpreting legal case gitu ya. Anda menerjemahkan secara lisan kasus-kasus hukum ya secara lisan. Di sini. Azas pemeriksaan perkara pidana Indonesia adalah inquisition, di mana hakim bersifat aktif dalam memimpin persidangan, ya, dalam hakim untuk persidangan, gitu ya. Jadi hakim itu menggali keterangan dari tersangka atau saksi, gitu ya. Bayangkan, gitu, kalau Anda menerjemahkan, ini tolong kameranya dihidupkan semua biar saya bisa. Kameranya dihidupkan. Biar saya nggak berasa ngomong sendiri gitu ya. 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 Penerjemah berada dalam kondisi yang psikologis yang tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Misalnya ya. Kemarin saya bilang, kalau Anda menerjemahkan ya sudah, jangan terbawa emosi, jangan terbawa kondisi psikologis yang sama dengan klien, jangan gitu ya. Ini sering terjadi.
di Indonesia itu tadi ya, hakim itu menggali, misalnya kasusnya perkosaan gitu atau pembunuhan. Pembunuhan lagi anak di bawah umur lagi dibunuh. Udah diperkosa terus dibunuh gitu kan. Gitu, itu kan anak yatim pula. Mohon maaf, anak yatim pula. Anda ibaratnya menaruh empati yang besar gitu ya. Apalagi anak-anaknya sama-sama berjilbab kayak kamu gitu kan. Sama-sama muslimah gitu. Nggak harus muslim sih ya, misalnya sama-sama seagama gitu. Atau mungkin mungkin bisa jadi tetangga Anda, orang dekat satu RT, satu RW, Anda tahu anak itu, ya kan, gitu kan. Anda lah yang menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan. Itu akan menyakitkan buat Anda gitu, menyakitkan. Jadi nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis, nggak boleh terbawa emosi. Bersikap seperti seorang dokter. Seperti yang minggu saya bilang, sekalipun itu pasiennya itu adalah mau mati besok, gitu ya. Kan sering dokter itu, ya ini bu paling 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, sering gitu kan ya, walaupun ajal itu di tangan Tuhan, di tangan Allah gitu ya. Secara medis 3 bulan lagi, ini 2 bulan lagi seperti itu gitu ya. Sekalipun dia sakit parah, kronis, sakitnya komplikasi gitu. Apalagi itu orang kita kenal, apalagi itu orang yang mungkin ada perikatan saudara, saudara dekat, atau saudara jauh gitu. Anda tuh nggak boleh nangis sebagai seorang dokter. Harus, ya sudah, berlaku sebagai seorang dokter. Nggak boleh nangis ya. Jadi profesional saja gitu ya. Kalau Anda nangis, bayangkan gitu kan. Bayangkan pasien tuh nggak hanya satu kan ya. Ya kan? Pasiennya, kalau misalnya semua pasien sedih, semua pasien sakit parah, Anda nangis sebagai seorang dokter, ya pasiennya belum mati, Anda udah mati duluan. Ya, mati. Makan hati terus. Gitu ya. Misalnya Indah, Indah berjilbab gitu ya, pious gitu ya, religious sebagai penerjemah. Menerjemahkan kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dibunuh pula gitu ya. Ini hakim lagi menginterogasi ternyata seorang pedofil gitu kan, pedofil dalam bahasa Inggris kan ya. Nanti ketika hakim bilang gitu, bagaimana Anda menemui tersangka, menemui korban gitu ya. Bagaimana diterangkanlah, ditanyalah bagaimana ngerayunya, bagaimana maaf nelanjanginya, bagaimana contoh Anda pernah dengar itu nggak sih kasus yang dulu wanita yang cangkul itu ya, yang maaf ya, di vaginanya ya. Itu cangkul ya, gadis yang cangkul itu kan sandanya kata bayangkanlah itu pelakunya adalah orang barat gitu ya, kita menerjemahkan kan diterangkan tuh kan bagaimana memperkosanya gitu ya, mungkin bercak spermanya di mana gitu ya, atau misalnya kenapa sampai dimasukkan cangkul dalam misfinya itu gitu ya, dalam kemaluan wanita itu, bagaimana nendangnya gitu kan. Bayangkan gini deh, Anda nggak makan, Anda ngelihat orang makan mangga muda aja kan Anda keasaman sendiri kan, kira-kira itulah. Jangan malah ikutan ngiler gitu ya, padahal Anda nggak makan. Jangan ikut sedih ya. Nah itu penting sekali kalau Anda misalnya seperti itu, nah kata-katanya itu nggak keluar. Karena psikologi kita kan nggak nyaman. Ya, seperti itu. Nah itu penerjemah berada dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman. Ya gimana yang tadi itu. Ya sering masuk emosi. Belum lagi misalnya kalau menerjemahkannya gitu kan. Kalau misalnya yang diterjemahkan adalah very civilized persons, gitu ya, okay. Orang beradab, well-educated persons, fine. Sometimes they live in squatter settlement, gitu, in slum, gitu ya. Mungkin orang-orang nggak mampu, yang pendidikannya maaf relatif rendah, gitu. Ngomong kasar-kasar, gitu. Kadang-kadang apa yang dia omongin tuh, misalnya dasar lu, misalnya. Meskipun dilarang dalam persidangan, ya, kalau ibu-ibu, maaf ibu-ibu cerewet kan gitu ya, cerewet, dia keluarga korban lagi. Dasar lu gak punya otak lu, anjing lu, babi lu ya, setan lu, gitu kan ya. Itu kan kita kan sebagai penerjemah, bagaimana? Apakah Anda menerjemahkan itu? Gitu ya. Paling Anda mungkin tetap diterjemahkan dengan bisa katakanlah swear words, gitu kan. Kata-kata kotor, gak perlu anjing, babi lu, gini-gini, gak perlu terjemahkan gitu ya. Tapi ini kadang-kadang orang yang terjemahkan klien kita marah gitu. Eh, kamu tuh terjemahin ya kata-kata saya tuh. Terjemahin tuh. Anjing tuh, setan, babi tuh. Terjemahin ya, jangan enggak. Nah itu kan jadi ketawa sendiri, jadi ya itu kan saya psikologis. Ya bu, beneran gitu kan.
terketok ketok misalnya gitu, perhatian gitu kan. Nah itu kan jadi gak nyaman gitu ya. Gimana caranya itu terjadi, it happens. Jadi happens, artinya di Indonesia itu kalau persidangan kasus-kasus yang pelik seperti itu yang bikin hati miris, teriris, itu pasti korban menjadi sangat-sangat agresif ya. Ya. Kata-kata kotor sering dilontarkan oleh korban gitu kan. Tamparan, tonjokan banyak gitu, Anda tahulah. Yaitu tidak nyaman. Jadi sudah artinya enggak usah, mana caranya gitu ya. Apalagi coba bayangkan kalau misalnya kata-kata umpatan seperti itu Anda terjemahkan kan, sementara Anda juga orang yang civilized, nggak boleh tuh. Gimana caranya? Ada caranya nanti ya. Itu nanti diinterpreting. Seperti itu. Oke, okay, ya. Kondisi psikologis tidak nyaman. Yang tidak nyaman lagi kan, yang tidak nyaman lagi kalau misalnya tadi, makanya saya bilang, nanti kalau misalnya Anda ikut mata kuliah interpretingnya di next semester, semester berikutnya itu harus dalam keadaan interpreting itu saat-saat kita menerjemahkan, praktik menerjemahkan, kamera harus on semua gitu ya. Karena apa? Jangan sampai kita menerjemahkan ya, ini hubungan dengan kondisi psikologi ya, psikologi, jangan sampai kita menerjemahkan itu, kalau menerjemahkannya saya di Istana Bogor waktu itu menerjemahkannya, artinya Pak Yusuf Kalla di mana, saya di mana, gitu ya. Artinya saya nggak lihat, saya lihat mukanya Pak Yusuf Kalla, tapi Pak Yusuf Kalla nggak lihat muka saya, gitu ya. Hanya dengan suara saya, gitu ya. Itu lebih tenang buat saya, karena saya merasa tidak ada yang menghakimi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya face to face like this, gitu ya, ada yang nonton, gitu ya, ada yang memberikan mimik tertentu saja, Anda sudah bisa goyah tuh ya, bisa tidak nyaman seperti itu. Contoh, kalau menerjemahkan teman Anda, mungkin teman rekan kerja atau misalnya orang Anda kenal, itu lebih mudah. Coba bayangkan kalau Anda ketemu orang baru gitu ya, yang mungkin juga tipikalnya atau karakternya itu enggak bagus-bagus amat gitu ya. Kasar atau cenderung straightforward ya. Saying anything frankly, terus terang gitu ya, frank anything frankly, bilang kasar seperti itu. Nah itu nggak nyaman ya. Belum lagi kalau misalnya kita ketemu orang yang dalam arti with highest position gitu ya, misalnya dia pejabat, mungkin dia wali kota gitu ya. Jangan wali kota, lurah Anda pun juga kalau diterjemahkan Anda juga akan berbeda saat Anda menerjemahkan lurah dengan menerjemahkan orang biasa ya, seperti itu. Jadi itu kondisi, apalagi kalau sudah pejabat negara itu hati-hati gitu, hati-hati gitu ya. Oke, ada lagi, ada yang tanyakan, silakan. Saya mau tanya Pak, terkait obstacle of translator psychology. Berarti translator itu hampir kedudukannya seperti hakim ya Pak? Maksudnya kalau psikologinya terganggu, misal kayak tadi contohnya Indah sebagai translator dari kasus tetangga Indah yang kasusnya tadi pelecehan seksual seperti itu. Otomatis kan, otomatis Indah pasti memihak si korban. Nah itu nggak boleh. Kamu saat Anda bilang memihak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Pak. Berarti translator itu kalau psikologinya terganggu bisa mempengaruhi penerjemahannya yang bisa suatu saat memihak salah satu pihak, padahal belum tentu itu kebenarannya gitu Pak. Iya, betul, nggak boleh. Jadi analogi yang lain terus ini mah udah jelas-jelas Anda bilang berpihak gitu ya, oke itu salah ya. Misalnya Indah itu orang yang pious dan sangat sangat feminis gitu ya. Artinya Indah sangat feminis, bicaranya, topiknya, diskusinya, diskusi hukumnya bintang poligami, ya kan? Pasti ada keperpihakan kan? Pasti Anda memilih no untuk poligami gitu ya. Karena Anda seorang feminis gitu, feminis yang religius, Anda enggak akan memilih itu. Jangan sampai. Ingat, seorang penerjemah itu hanya memiliki lidahnya. Hanya penyambung lidah, hanya pemilik lidah, bukan pemilik berita.
bukan pemilik konten, bukan. Ya, kita menyampaikan. Anda hanya, kita hanya sebagai penerjemah hanya pemilik lidah, hanya penyambung lidah. Yang memiliki konten adalah klien kita. Jangan coba-coba melintir kata-kata itu atau isinya ya, melintir. Kadang-kadang nggak berasa tuh, nggak berasa gitu ya, nggak berasa gitu ya. Jadi kalau misalnya, misalnya kalau bilang the suspect probably ill gitu kan, the suspect was probably ill gitu ya. Kalau Anda bilang misalnya the suspect was probably ill, ya. Let's say kita sebentar, kita di sini, sorry. Ya, kita tulis misalnya ini source text-nya, the suspect was probably ill. Lalu target text-nya Anda terjemahkan itu menjadi coba. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Terjemahan itu benar nggak? Secara umum enggak, Pak. Enggak benar. Iya, secara umum benar, Pak. Iya. Ya. Ini nih, ya, ini nih. Jangan sampai ini Anda melintir, enggak memelintir kontennya secara enggak sengaja, gitu ya. Sengaja ini ada pembelaan di sini gitu ya, nggak sengaja. Kenapa? Ini nih, perhatikan kata probably ya, dengan ini kata ini sama kan kemungkinan nih. Kemungkinan berapa persen perbandingannya? 30-70, 40-60 atau 50-50 atau gimana? Kalau probably kan kemungkinan yang sangat mungkin, kemungkinan besar, Pak. Tapi nah, kalau stop, kemungkinan stop. Iya, itu. Probably itu kemungkinan besar. Gitu ya. Jadi jangan terjemahkan tersangka kemungkinan saat itu sedang sakit. Ini kan 50-50 ya kan? Bisa iya sakit, bisa enggak, gitu ya. Tapi kalau probably itu hampir pasti loh. Iya. Tersangka saat mungkin saat itu sedang sakit, sangat mungkin gitu. Kemungkinan besar, sangat mungkin. Jadi di sini ada antara penerjemahan kata probably menjadi kemungkinan ada sesuatu yang hilang kekuatannya. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada keberpihakan gitu ya. Keberpihakan misalnya berpihakan mungkin Anda jadi berpihak kepada tersangkanya gitu ya. Seperti itu, nah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, makanya kan dalam bidang hukum pengacara itu nggak boleh ada tautan, nggak boleh ada tautan saudara ya, tapi saudara dekat nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, gitu ya, menghindari hal seperti ini. Walaupun mereka terlatih, tapi kalau yang mereka menjadi kliennya adalah keluarga sendiri itu nanti ribet ya. Mungkin kalau masalah-masalah perdata oke, tapi kalau masalah-masalah yang pidana itu sebaiknya dihindari gitu ya. Kalau di Amerika jelas enggak, no gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Pak, tapi kita di situ sebagai penerjemah kan.
Ya. Berarti kita hanya ikuti aturan dari hakim aja ya? Ya, kita hanya aturan Apalagi. menerjemahkan saja, menerjemahkan saja, menerjemahkan. Iya. Dia ngomong apa kan, kalau kita bicara hakim kan pasti jatuhnya penerjemah lisan ya. Gitu ya. Ya kan? Di persidangan kan pasti penerjemah lisan Iya. kan? Kecuali kalau kita berita acara persidangannya sudah tertulis, kita terjemahkan, maka itu menjadi penerjemahan perjemahan tulisan, tertulis gitu ya. Ini di sini karena tadi dibilang ini sebentar ya. Ini kan di sini katakan penerjemahan konsekutif bidang hukum, konsekutif berarti dia lisan. Nah, lisannya psikologinya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau misalnya psikologi dalam menerjemahkan bidang tulisan tertulis gitu ya, nggak akan kentara gitu. Anda mau kesel gimana pun ya, Anda ngerjain di rumah kok, mau banting-banting piring nggak ada yang lihat, rumah Anda sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda hadir persidangan secara lisan itu spontan, wah ribet ya. Apalagi lihat terdakwa, lihat lihat tersangkanya mukanya ngeselin gitu ya, mukanya nyolot gitu, itu makin kesel. Nggak boleh ya, ingat nggak boleh, Anda nggak bisa itu, nggak boleh. Saya yang dicakar tuh pernah dicakar sama apa tuh, sama keluarga korban yang karena gemes dia, dia merasa saya nggak menyampaikan apa yang dia itu pernah cakar gitu. Ya, saya nyengir aja gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan silakan. Konsekutif ya, lisan, konsekutif lisan. Gitu ya, konsekutif. Kan saya bilang kalau legal translation kan itu legal translation, kalau legal translation ada pasti ya terjemahan lisan, ada terjemahan tulisan ya. Kalau lisan, kalau tulisan kan itu dihitungnya per lembar berapa, gitu kan ya? Per lembar biasanya 250.000 itu certified translation, certified translator gitu ya, translator. Kalau misalnya untuk penerjemahan lisannya itu per jam gitu ya. Dan seringnya kalau saya seringnya untuk penerjemah lisan seringnya dibayarnya pakai dolar gitu ya, dolar. Biasanya per jam kalau yang mahir tuh minimal $100 sejam gitu ya. Kalau itu gantung jam terbangnya, sama kayak pilot kan itu bicara jam terbangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu gantung gantung kasusnya seperti itu. Oke. Jadi itu konsekutif ya, interpreting lisan. Ya, lisan bidang hukum ya, seperti itu. Walaupun nanti kita interpreting seperti apa nanti itu di semester lanjutnya. Oke, ada lagi yang tanyakan silakan. Ini ada 7 orang terdaftar sini. Leslie Agustin, Muhammad Satya, Perancia, Indah Puspitasari, Ayuhana, Aisyatul Jannah, Fajriati, Jamaliah. Oke, yang banyak lagi, silakan. Nah, untuk berikutnya ini kendala penerjemahan di bidang tertulis ya, dalam jawaban tertulis, written translation, bidang hukum. Nah, ini tertulis nih, bukan lagi konsekutif atau lisan. Bahasa hukum merupakan register tersendiri. Kenapa register tersendiri? Genre-nya tersendiri, kalau aku bilang genre-nya beda gitu ya. Ya, khas ya. Pertama, katanya pengkatanya jelas-jelas kalimatnya panjang-panjang, kompleks gitu ya, kompleks. Ya, ini yang contoh itu yang saya tulis ini.
Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dan pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain atau diserahkan kepada seorang tertentu, bla 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 terus gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris, 1 kalimat. 10 baris, 1 kalimat. Saya tanya, dalam bahasa Inggris umum, Anda pernah nggak nulis itu? Satu kalimat yang terdiri dari 10 baris. Belum pernah, Pak. Pernah ya? Bahkan kalau sama dosen writing tuh di garis bawah itu, ya Anda nulis seperti itu pun dalam komputer pasti suruh revise kan ya, suruh di revise, suruh diperbaiki ya, perbaiki. Dalam bahasa Indonesia saja, Anda kalimat efektif itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Kalau misalnya 20, lebih 20 kata, maka maknanya akan bias, maknanya akan kurang jelas, itu yang disebut dengan kalimat lewah, atau istilah Anda, kalimat bombastis. Gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu nggak boleh. Gitu. Tapi dalam bahasa Inggris hukum itu mama dianjurkan seperti itu. Khas banget kalau bahasa hukum. Memang banyak-banyak seperti itu. Ini baru 10 baris, ada yang 3/4 halaman atau kalimat ya. Oh, seperti itu. Lalu ada banyak menggunakan generalisasi barang siapa dan setiap orang. Barang siapa dengan sengaja mengendalikan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan negara. Ini barang siapa ini generalisasi. Barang siapa? Ini you know, nama panjang tuh ya, nama panjang. Dan atau, jadi kalau misalnya writing nih sama dosen grammar itu pasti disuruh potong, 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 potong gitu kan. Di kalimat yang singkat-singkat aja, bahasa hukum tidak. Gitu ya. Terus banyak menggunakan kalimat pasif, ya pasif, yang pasif. Membuat generalisasi kalimat. Ya. Yeah. Here are the situation where one prefers to choose our products. Ya. Yeah. Here are three situation where our product are preferred. Passive ya. Yeah. Subjek itu nggak usah digunakan kalau nggak perlu. Gitu ya. Kalau nggak perlu digunakan. Kalau memang malah jadi membuat remang makna. Seperti di sini. Ini ya. Nih, tiga. Dia telah mencuri sepeda itu. Dia telah mencuri sepeda itu. Ya. Yang betul adalah the bike has been stolen. Gitu ya. Kalau secara literal dia telah mencuri sepeda itu, maka terjemahan menjadi he has stolen the bike. Gitu ya. He has stolen the bike. Dan saya pernah simulasikan ini di kelas sebelumnya kan, ketika dia mencuri sepeda itu. Banyak yang menerjemahkan tuh dengan he stole the bike gitu ya. Nah, itu udah ada keberpihakan ya gitu. Dia mencuri sepeda itu. Dalam bahasa Indonesia, dia telah mencuri sepeda itu. Gendered atau genderless? Gendered atau genderless? Genderless. Genderless ya. Dia ini kan nggak tahu kan. Cowok atau cewek kan? Tapi biasanya orang menerjemahkannya dengan he stole the bike. Mencari penyakit. Kenapa mencari penyakit? Emangnya maling itu pasti cowok. Emangnya cewek nggak bisa maling. Kan gitu kan ya? Nggak maling. Jadi, nggak bisa maling, jadi nggak boleh. Kalau mau dua-duanya seperti ini. He atau she has stolen the bike. Daripada ribet begini, mendingan ini. TSA1, the bike has been stolen. Kok subjeknya hilang, Pak? Gitu, subjek yang dianya hilang. Ya pasti the bike ya. Sepedanya dicuri. Pasti yang nyuri itu kan orang. Menggendruwo. Gitu ya. Atau bukan kucing. Sudah. Hilangkan saja daripada remang makna. Buat apa? Gitu ya. Kalimat pasif terdengar lebih baik.
terdengar lebih baik ya. We shall punish those who skateboard in sidewalks. Those who skateboard on sidewalk shall be punished. Gitu ya. Ini sama artinya, tapi kata we di sini ada subjek kan nih. Subjek ya. Ini sama kasusnya. Ya udah, kita tuh siapa gitu. We shall punish, kita harus siapa. Kalau memang tidak dibutuhkan, ya sudah hilangkan saja. Those who skateboard on sidewalk shall be punished. Mereka yang bermain skateboard di apa trotoar harus dihukum, gitu ya, dihukum. Nah itu Anda mesti ya, hati-hati. Yaudah, we hilangkan saja. Nah ini lagi yang membuat, tadi kan sorry, tadi ini disebut dengan kalimat panjang-panjang dan atau kompleks, gitu kan? B, banyak menggunakan generalisasi seperti barang siapa dan setiap orang. Banyak menggunakan kalimat pasif, ya, lalu mengungkapkan fakta, ya. Terus kalimat pasif dengan baik, lalu sering menggunakan kalimat negatif ganda. Ini mungkin panjang juga. Not impossible. Not impossible, artinya bukan tidak mungkin, ya. Jadi kuliah sambil bekerja bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin sama dengan mungkin kan? Ya. Iya, Pak. Ya. Tapi secara psikologis ini bukan tidak mungkin dengan mungkin memiliki penekanan berbeda. Ya. Double negatif nih. Bukan ini adalah negatif. Ya kan? Tidak negatif, negatif plus negatif maka menjadi positif. Tapi ini lebih preferred, ini lebih bagus gitu, dalam bahasa bahasa hukum. Efek psikologisnya itu untuk memberikan penekanan dalam teks hukum yang jelas. Ya. Bukan tidak beralasan, dia marah terhadap anaknya bukannya tidak beralasan. Eh, sama saja dengan beralasan gitu ya. Tapi yang digunakan adalah bukan tidak beralasan karena itu lebih lebih kuat efek psikologisnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Saya ingin tanya lagi, Pak. Ya. Tadi yang penerjemahan yang itu skateboard, khusus skateboard itu kenapa sebelum kata skateboard, kenapa sebelum kata skateboard itu tidak ditambahkan kata kerja? Apa itu salah satu ciri dari translation di hukum atau gimana? Ini kan ya, yang ini kan ya? Iya, kan, yang kan? Itu. Ini kan ya? Maksud kamu nggak ada kata kerjanya? Iya, kan ini skateboard, langsung ke skateboardnya gitu kan, to the point. Kenapa nggak ada kata playing atau apa gitu setelah kata who-nya? Ya. Ini ya, skateboard di sini, ini adalah verba. Ya. Ini verba. Jadi ini mereka yang bermain skateboard, who skateboard gitu ya. Jadi skateboard sini adalah verba. Ya, verba dari ini kan, ini kan adjective clause kan? Iya, Pak. Adjective clause nih. Kenapa klausa? Karena ada subjek dan verbnya. Subjeknya who. Who itu siapa? Those. Verbnya mana? Nih, skateboard. Jadi skateboard ini bukanlah nomina, tapi itu adalah verba. Ya, Anda tahu kan? Ada kata yang dia bisa berfungsi sebagai verba, bisa juga berfungsi sebagai nomina. Kode sama ya. Ini yang seperti itu. Ya. Mereka yang bermain skateboard di trotoar shall be punished, harus dihukum. Ya. Bukan, ini jadi ini bukan ini hanya salah grammar saja, Anda menafsirkannya, bukan menjadi ciri dari bahasa hukum, tidak. Ya, ini ada verbanya. Iya, Pak. Oke, okay. Lagi silakan.
Pak, berarti kita terjemahin yang tadi seperti not impossible, itu kan tadi sama dengan mungkin. Berarti kalau kita terjemahin mungkin, berarti kita terjemahinnya not impossible. Apa gimana? Ini kan ya, ya. Not impossible, ya. Kan ini menggunakan double negatif ya, negatif ganda. Not negatif, im negatif, bukan negatif, tidak negatif. Negatif negatif harus positif. Kalau kita menerjemahkan not impossible menjadi bukan tidak mungkin. Ya. Jangan dibilang mungkin karena ya, ya itu kan menggunakan efek yang berbeda, ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan Anda adalah apabila kita menerjemahkan mungkin, gitu kan? Mungkin ke dalam bahasa Inggris gitu kan? Apakah kalau TSU-nya, teks sumbernya itu adalah kata mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, apakah bunyinya not impossible atau possible saja? Gitu kan? Pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau dalam dalam bahasa sumbernya dia hanya bilang mungkin, maka terjemahannya harus possible saja. Possible saja ya, nggak boleh. Yang nggak boleh adalah ini TSU-nya ya not impossible, Anda terjemahkan menjadi mungkin, nggak boleh. Ada pelemahan psikologis di situ. Ya, jadi jangan-jangan dibalik, jangan dibalik. Kata mungkin dalam TSU tidak boleh terjemahkan menjadi not impossible. Nggak boleh. Ya. Kata mungkin dalam TSU diterjemahkan dengan ya possible saja. Ya, nggak boleh dengan not impossible. Tapi sebaliknya, kalau dalam TSU-nya adalah not impossible, jangan terjemahkan menjadi mungkin. Harus terjemahkan dengan kualitas efek psikologis yang sama. Bukan tidak mungkin, gitu ya. Ingat tadi saya bilang, kita hanya pemilik lidah, bukan pemilik konten. Ada lagi, silakan. Ya, itu di file Anda hari ini saya upload itu greetings ya, ungkapan-ungkapan dalam file penyurat seperti apa, gitu kan, greetings, jadi ada opening complimentary-nya seperti apa. Nanti minggu depan saya akan masih bahas ini lanjutannya ya, sedikit gitu ya, dan sambil memperkenalkan itu yang tadi, yang greetings tadi. Ya, karena hari ini kita akan bicara tentang legal correspondence ya, surat penyurat resmi seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana mengucapkan bela sungkawa pada misalnya dari Indonesia ke negara yang berbela sungkawa gitu ya, mungkin gempa bumi gitu ya, tanah longsor, atau misalnya ada kepala negaranya meninggal, yang meninggal atau wafat, maka bagaimana kita mengirimkan terjemahan ya, tentunya kan dalam bahasa Inggris misalnya, gitu ya, dalam bahasa Inggris seperti apa, rambu-rambunya yang seperti apa, bagaimana, gitu ya. Ingat loh ya, dalam legal translation Anda bisa menerjemahkan tapi nggak tahu formatnya salah, gitu ya. Dan nanti artinya misalnya hormat saya, gitu kan, hormat saya. Tantangan Tommy Andrian gitu kan, hormat saya. Nah, nanti kalau dalam bahasa surat kan ada sincerely yours ya kan, yours sincerely atau faithfully yours, yours faithfully, itu ada bedanya aja apa? Mungkin asal pakai aja kan, nggak tahu bedanya apa nih ya, secara spesifik apa ya, bahasa Inggris umum boleh, tapi kalau dalam bahasa hukum nggak bisa gitu ya. Oh, tanggalnya di kiri semua, udah kiri, nggak boleh di kanan gitu, nggak boleh, harus jelas gitu. Terdiri dari beberapa paragraf itu ada bakunya. Jadi Anda mungkin bisa menerjemahkan bahasa Inggrisnya, tapi tidak hanya itu kemampuan yang Anda miliki ya, harus juga mengetahui formatnya gimana sih gitu ya. Jangan artinya
kalau misalnya Anda bikin sajak, ya, misalnya sajak, jelas-jelas itu sajaknya atau puisinya itu stanzaic forms gitu ya. Ada stanzanya, ada 4 stanza masing-masing isinya, masing-masing stanza isinya ada 4 baris gitu ya. Lalu Anda ubah jadi sonet semuanya. 12 baris plus 2 baris. Kan salah format, ya nggak boleh. Gitu ya. Ini stanzaic formnya itu dibuat alignment-nya left di sebelah kiri. Gitu ya. Ini Anda buat sebelah kanan, nggak boleh. Gitu ya. Ini Anda buat centered di tengah, nggak boleh juga. Format seperti apa. Jadi, menerjemahkan saja tidak akan bisa dalam legal translation. Anda butuh formatnya gimana sih? Ya, formatnya gimana sih? Gitu ya. Karena nggak boleh enggak. Gitu ya. Oke, jadi minggu depan saya akan lanjutkan ini sedikit. Kita masih ada, ya. Jadi nggak usah buru-buru, harus biar mengendap dulu. Seperti itu. Ya. Dibaca juga yang greeting yang saya kirimkan hari ini. Seperti apa. Itu nanti untuk surat-surat resmi seperti apa, bahasanya gimana, kosakatanya gimana, bilang katanya gimana. Intinya seperti kemarin saya bilang, semakin jarang sebuah kata digunakan, gitu ya, semakin jarang, semakin tidak umum kata digunakan, maka semakin formallah dia. Formallah dia. Kenapa kita harus formal dalam hal ini, dalam legal document? Ya karena kalau legal document atau misalnya hal-hal yang berhubungan hukum itu kita ada konsekuensi hukumnya ya, konsekuensi hukumnya gitu ya. Ada konsekuensi hukum, jadi pasti ketika misalnya besok aja lah ya, pokoknya nanti saya terangkan lagi. Oke, saya rasa terima kasih sudah bergabung dengan kelas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.